Baik, di tempat kita melakukan penggeledahan ditemukan senjata api yang dimana tergolong senjata api, kemudian ini digunakan oleh tersangka berinisial H, umur kurang lebih 34 tahun di daerah Gunung Mas. Keterangan daripada tersangka adalah dari membeli, satunya dia beli sendiri dengan harga 300.000, kemudian satunya adalah milik orang tuanya yang telah meninggal dunia. Senjata ini digunakan untuk berburu, artinya terkait dengan ini sangat membahayakan dan juga tergolong senjata api, berakibat bisa mematikan. Kan, sehingga ini kita amankan dan kita proses hukum secara tuntas.